Halo, assalamualaikum sobat Nenek. Jumpa lagi di hari Rabu ceria dalam acara Jokes of the Day. Semoga sobat Nenek sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Itu di belakang kayak ada parabola ya bos, apa? Nah, jadi sama pun sama itu. Ini? Iya. Oh ini buat penguat sinyal. Hari penguat ini sinyal, ya. Jokesnya apa bos? Oh ya, hari ini ada jokes. Jokes buat ini hari ini. Jokesnya apa perbedaannya fitnah dan fitness? Fitness kesukaan gitu, fitness biar langsing. Oh, belum itu ya, sebelum corona itu ya. Sekarang udah nggak boleh ya. Iya. Social distancing. Oke. Okay. Perbedaannya apa ya? Fitnah itu ya belum tentu fakta ya. Bukan. Apa ya? Perbedaannya ya, perbedaannya tulisannya beda. Oh, itu mudah sekali, tapi bukan itu kurang tepat. Apa ya? Fitnah sama fitness. Bantuin dong sobat Nenek, kira-kira apa ya jawabannya ya? Nyerah deh bos, nyerah. Oke, nyerah ya. Ya. Fitnah itu kejam. Tapi kalau fitness itu ke gym. Ke apa, ke gym? Ke gym gitu loh. Oh, gym. Maksudnya ke gym gitu. Ke jam dan ke gym. Itu. Boleh. Terus ini ada lagi jokesnya. Bini apa yang paling suka madu? Bini yang suka madu itu makanan apa itu? Madu mongso ya? Siapa? Bini lagi apa ya? Bini yang suka madu. Padahal sudah manis tuh bininya. Apa ya? Bini nyerah apa bos? Jawabannya adalah bini depuh. Ini depuh kayak kamu. Ngomong-ngomong soal madu, ini dari Cimlayut. Ini apa sih bos? Ada produk baru namanya Madu Mongso. Kayaknya enak, itu rasanya apa ya? Ini ya madu manis. Juga bergizi. Terbuat dari tape ya itu ya. Iya, ini yang jelas bergizi, enak dan halal. Bisa diaduk ya sobat Nenek. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Bila